Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan berita-berita hangat, berita artis paling panas di Malaysia pada ketika ini. Sebelum kita mula, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Terima kasih. Hantaran Instagram story Datuk Sri Siti Nurhaliza jadi tumpuan, netizen doakan yang terbaik. Hantaran terbaru penyanyi senior tersohor negara, Datuk Sri Siti Nurhaliza di Instagram story telah menjadi tumpuan warga maya, terutamanya peminat pelantun lagu Cindai itu. Dalam hantaran tersebut, Siti Nurhaliza yang mesra disapa sebagai Tok T dalam kalangan peminat itu ada memaknai hantaran mengenai sikap suami terhadap isteri dalam rumah tangga. Seolah-olah sedih dan kecewa, hantaran tersebut kemudiannya menjadi perbincangan warga maya di aplikasi X. Kata netizen, adakah Siti Nurhaliza mempunyai masalah rumah tangga sehingga memaknai status seperti itu? Ada juga yang berharap isteri kepada ahli perniagaan Datuk Sri Khalid Muhammad Jiwa lebih berhati-hati membuat sebarang perkongsian di media sosial kerana boleh menimbulkan spekulasi yang tidak baik dalam kalangan peminat. Sekadar info, penyanyi itu bakal membuat persembahan solo di konsert sebuah Epitome Saya Siti Nurhaliza pada 9 Mac ini. Konsert tersebut sebelum ini pernah mencetuskan kontroversi gara-gara tariknya yang mendekati bulan suci Ramadan, namun tetap diteruskan kerana ia adalah konsert amalan untuk penduduk Palestin dan bukannya keuntungan semata-mata.